Oke teman-teman, jadi kita udah standby di pintu tol Kramasan ya teman-teman. Jadi kita akan menunggu 13 unit JRG baru yang menggunakan sasis dari Mercy 1626 serta body dari Adi Putro terbaru yang paling grass, Adi Putro Jetbus 3 MHD untuk sasis menggunakan 1626 automatic ya teman-teman. Ini nampaknya belum kelihatan, kita cek tadi di pintu Kayu Agung belum ya? Pintu Kayu Agung belum terlihat di CCTV-nya. Oke teman-teman, kita masih menunggu. Mudah-mudahan 1 jam ke depan ada infonya ya. Oke teman-teman, jadi beginilah keseruan kami ya, menunggu JRG baru. Kami masih berada di simpang tol Kramasan. Jadi udah berapa jam ini? Udah hampir 3 jam kita menunggu di sini. Belum ada kejelasan untuk JRG baru. Nah, itu pintu tolnya. Terus keluar sana mengarah Palembang, situ mengarah jalan non tol, mengarah Indralaya Kayu Agung. Belum ada info, Om Andre? Masih menunggu. Oke teman-teman, jadi kita sudah melihat ya, sudah memantau bus JRG yang baru sudah di pintu tol Kayu Agung. Nah, kita akan menunggu pas di pintu tol Kramasan. Lebih kurang mungkin sekitar 30 menit ke depan bus JRG baru akan tiba di Palembang ya. Kelihatan dari sana itu ada jalan yang dari Kayu Agung, terus pintunya di tengah sini. Nah, itu pintu tolnya. Oke teman-teman, jadi persiapan menunggu JRG baru ya. Nah, itu udah mau keluar. Kelihatan ya. Nah, itu bus merah, ada konvoi. Ini 13 unit Mercy 1626 sasis dari Adi Putro Jetbus 3 MHD. Woi. Wah, keren nih. Gimana? Senang nunggu JRG baru? Kabar-kabarnya tadi kami pulang tapi tiba-tiba dia ada di dari Kak Andri. Tadi dia lihat di posisi ternyata dia ada situ. Oke, itu JRG. Oke. Oke teman-teman, jadi JRG yang baru ya, udah sampai ya. Perlahan satu persatu keluar dari pintu tol Kramasan. Nah, itu masih terkena lampu merah. Wow, masih plat putih ya. Masih plat putih. Oke. Mulai jalan. Oh, stop lampu merah. 1 2 3 4. Jetbus 3 MHD terbaru dengan memakai Lekres 2. Dua Lekresnya ya teman-teman. Itu 2, 3, 4, 5. Terus 13 unit ya. Ini 13 unit konvoi mengarah ke Aceh. Nah, oke, jalan. Oke, unit pertama. Unit pertama JRG. Go! Mantap, unit kedua. Jetbus 3. Bang. Mantap. Unit ketiga. Keren, 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 keren. Nah, masih lampu merah. Wah, itu masih ada di tol. Di tol 1 2 3 4. Itu masih yang di tol, masih ada yang terakhir tuh 1 2. Oke, jalan lagi. Tadi berapa nih sudah? Sudah jalan berapa? 4. Oke. Unit yang keempat. Jasa Rahayu Gampong. Yo.
Mantap. Tahan. 6 unit. 7. Oke teman-teman, jadi ini yang unit yang ke-8, 8, 8. Ini yang ke-8. Yang ke-8. 8. 9. 9. Wah, jalan aja tuh. Teman-teman, ini yang ke-10. Ini unit yang ke-10. Nah, ciri khas pintu Aceh. Oke. Yang 10. 11. 11. Oke, ini yang ke-12. 12. Awas deh, awas deh. 12. 13. Hey, woo. Oke. Lanjut ya. Oke, teman-teman, jadi kita akan ikuti ya. ILG-nya yang akan terus mengarah ke Palembang. Ini mungkin langsung ya. Oke, kita sudah sampai di simpang Keramasan. Kiri terus mengarah Musi 2. Gawat, gawat. Nyakit. Asli jos. Satu-satu ya drivernya ya. Iya. Mungkin lagi istirahat kali ya. Wah, jos. Diajarnya semua ya. Ya teman-teman, jadi yang 1 sampai 11 tadi jos terus. Jalan unit Mercy terbaru 1626. Kalau kemarin pakai sasis dari Hino ya. Sekarang Mercy OH 1626, body dari Adi Putro MHD. Ini memakai Lakers-nya yang terbaru ya. Jadi ini spesial ini. Memang enggak kaleng-kaleng JRG. Sekarang kayaknya mau paten ini trayek Banda Aceh Bandung. Semoga pakai Mercy 1626. Jadi dia ada air suspension semua ya. Suspensi depan sudah udara, belakang sudah udara juga. Jadi lebih nyaman.
Ada yang lurus, ada yang belok kiri. Ada yang lurus dan ada yang belok kiri. Yang belok. Oke teman-teman, jadi kayaknya nggak masuk terminal ya. Jadi langsung jos. Jadi yang 12 unitnya sudah langsung mengarah ke arah Aceh ya. Arah ini paling rapi-rapi karena rapi kan yang tronton yang berangkat jam 5. Kalau ada muatan wajib masuk terminal. Nah, ini JRG nggak masuk terminal lagi. Mungkin akan stop di sini. Iban, apa? Awak Aceh kan? Orang Bandung. Jawa. Orang Jawa. Ya Mas ya? Ya, terima kasih Mas. Makasih ya. Oke, teman-teman, jadi drivernya langsung dari Jawa ini. Langsung bawa unit ke Aceh. Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan.